Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min sulalatin min tin faja'alahu fi ahsani taqwim wa faddalahu ala sa'iril makhluqin wa asjadalahu malaikatahul muqarrabin wa karramahu bil akli alladzi yubattiru sakahu bil yakin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad wa sallim tasliman kathira amma ba'd. Fa ya ayuhan nas usikum ibadallah wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-dina hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dibacakan tadi, kurang lebih artinya adalah sesungguhnya seluruh amalan itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan ganjaran atau pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju keridhaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang berhijrah karena mencari dunia atau karena ingin menikahi seorang wanita, maka hijrahnya tersebut kepada apa yang dia tuju. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, hadis di atas oleh sebagian ulama salafus saleh ditempatkan sebagai hadis yang istimewa, yang hadis agung. Mereka mengatakan hendaknya hadis ini dicantumkan di permulaan kitab-kitab membahas ilmu syariat. Imam Bukhari memulai dalam kitab sahihnya dengan mencantumkan hadis ini. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, Imam Daruqutni dan lainnya sepakat menetapkan bahwa hadis ini, hadis niat ini menempati sepertiga dari seluruh pengetahuan Islam. Bahkan Imam Ahmad berkata, poros agama Islam terletak pada tiga hadis. Salah satunya yaitu hadis Umar ibn Khattab yang dibacakan tadi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Melalui hadis ini beliau ingin mengatakan bahwa amalan seorang berkisar antara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan ketika hendak mengamalkan sesuatu agar amalan tersebut benar dan sah, harus dilandasi dengan niat. Hadirin yang berbahagia, terkait hadis di atas tadi, paling tidak ada dua pendapat yang bermaksud untuk menjelaskan tentang hadis itu. Pendapat yang pertama, bahwa hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa berkaitan dengan keabsahan dan diterimanya suatu amalan kena dilandasi dengan niat. Kemudian pendapat yang kedua, innamal a'malu binniyat berkaitan dengan sebab terjadinya suatu amalan adalah dengan niat itu sendiri. Hadirin yang berbahagia, maka jumhur ulama, mayoritas ulama berpegangan dengan pendapat yang mengatakan bahwa niat berfungsi untuk mengesahkan suatu amalan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa adalah penjelasan terhadap perkara-perkara yang dituntut oleh syariat. Di
kedudukan sebagai penjelas terhadap seluruh perkara-perkara yang terjadi. Hadirin yang berbahagia, dalam lafaz innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, di sana terdapat kata-kata al-a'mal yang menunjukkan bahwa bentuk jamak, bentuk plural dari kata-kata al-amal, yaitu segala sesuatu yang dilakukan seorang mukallaf. Maka kalimat al-amal tersebut tidak terbatas pada ucapan, pada perbuatan atau keyakinan semata. Namun lafaz al-amal dalam hadis tersebut adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh mukallaf berupa perkataan, berupa perbuatan, berupa ucapan hati, berupa amalan hati, berupa perkataan lisan dan amalan anggota tubuh. Maka oleh karena itu seluruh perkara yang berkaitan dengan iman termasuk dalam sabda Nabi tersebut, innamal a'malu binniyat, bukankah iman itu ada ucapannya, bukankah iman itu ada amalannya. Maka ucapan yang dimaksud iman tersebut adalah baik ucapan lisan maupun ucapan hati, dan amalan tersebut baik amalan hati maupun amalan anggota tubuh. Maka seluruh perbuatan mukallaf tercakup dalam sabda beliau di atas. Hadirin yang berbahagia, namun lafaz al-a'mal yang bersifat umum tadi dalam hadis ini tidaklah mutlak, karena yang dimaksud dalam hadis tersebut hanya sebagian amal saja. Karena segala amalan yang tidak dipersyaratkan niat untuk mengerjakan tidaklah termasuk dalam sabda beliau ini, seperti meninggalkan keharaman. Kalau itu khamr haram, jangan nunggu niat, tapi tinggalkan. Kenapa? Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang menghilangkan najis ketika di badan kita, ketika di pakaian kita ada najis, tiba-tiba hujan turun mengenai najis tersebut dan hilang, maka itu jadi sah pakaian tersebut, tidak perlu diniatkan. Kenapa? Tidak butuhkan persyaratan niat ketika menghilangkan najis ketika turunnya hujan kena pakaian. Kemudian selanjutnya, misalnya mengembalikan hak-hak orang yang dizalimi, itu pun tidak dipersyaratkan niat dan yang lainnya. Hadirin yang berbahagia, niat adalah keinginan dan kehendak hati, dan tempatnya juga di hati. Dan jika seorang akan melakukan suatu amal, tentunya akan lahir dari keinginan atau kehendak yang ada di dalam hatinya. Maka amalan yang dimaksud dalam hadis itu adalah amalan yang disertai pengharapan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, makna niat yang ditunjukkan dengan lafaz yang berbeda-beda, terkadang dengan lafaz al-iradah dan kadang-kadang dengan lafaz al-ibtigha atau dengan lafaz yang sejenis yang lainnya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat 30 ayat 38, "Dzalika khairul lilladzina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun." Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari wajah Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Begitu pula dalam surat 92 ayat 20, Allah berfirman, "Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la." Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lafaz niat yang tercantum dalam firman tadi atau yang digunakan dalam surat mengandung dua makna. Yang pertama, niat berkaitan dengan ibadah itu sendiri. Yang kedua, niat yang berkaitan dengan zat yang disembah. Yang pertama, niat yang berkaitan dengan ibadah itu sendiri, niat dengan pengertian semacam ini sering digunakan oleh ahli fikih dalam membahas hukum-hukum ibadah, yaitu ketika mereka menyebutkan syarat-syarat suatu ibadah, seperti perkataan mereka, syarat pertama dari ibadah ini adalah adanya niat. Niat dalam pengertian mereka tersebut adalah niat dengan makna yang pertama, yaitu niat yang berkaitan dengan zat ibadah itu sendiri, sehingga dapat dibedakan dengan ibadah yang lain. Hadirin yang berbahagia, sudah menjadi maklum bahwa tujuan disyariatkannya niat adalah untuk membedakan antara perbuatan-perbuatan ibadat dengan perbuatan-perbuatan adat atau kebiasaan, dan untuk menentukan tingkatan ibadah satu dengan yang lainnya. Seperti mandi, ketika mandi diniatkan karena Allah, diniatkan karena ibadah, diniatkan karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah mandinya bernilai pahala.
Tetapi kalau mandinya tidak ada niat apa-apa, hanya untuk membersihkan badan saja, untuk membersihkan muka saja, maka mandinya tidak bernilai ibadah. Hadirin yang berbahagia, yang kedua, niat yang berkaitan dengan zat yang disembah sering kita namakan dengan al-ikhlas, niat ikhlas, yaitu memurnikan hati, niat dan amal hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua makna niat di atas tercakup dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan pengertiannya bahwa keabsahan suatu ibadah ditentukan oleh niat, yaitu niat yang membedakan ibadah tersebut dengan yang lain, dan niat yang bermakna mengikhlaskan peribadatan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak tepat kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa niat yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah niat yang bermakna ikhlas saja, atau berpendapat mengatakan ikhlas tidak termasuk dalam perkara ahli fikih ketika pembahasan permasalahan niat itu sendiri. Hadirin yang berbahagia, niat yang berkaitan dengan zat yang disembah dengan memurnikan hati, niat dan amal hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 98 ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Ayat ini mengajarkan kita ketika melaksanakan perintah Allah, ketika melaksanakan al-Islam, agar dilandasi niat ikhlas dan bebas dari kesyirikan. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Ala lillahi dinul khalis." Ingatlah, hanya kemudian Allah lah agama yang bersih dari perbuatan syirik. Dan juga dijelaskan terkait dengan ikhlas tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, "Ana aghna suraka anis syirki man amila amalan asraka fihi ma ghairi taraktuhu wa syirkuhu." Aku tidak butuh kepada sekutu. Barang siapa yang melakukan suatu amalan dan menyekutukanku dalam amalan tersebut, aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Hadirin yang berbahagia, hadis ini menunjukkan wajibnya memurnikan amalan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan tersebut dapat diterima dan diberi pahala. Maka konsekuensi logisnya adalah yang mengerjakan suatu amalan yang bercampur dengan niatan selain Allah, maka amalannya batal dan dosa. Hadirin yang berbahagia, timbul beberapa pertanyaan terkait amalan yang bercampur dengan niatan selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya jika niatan untuk selain Allah itu terletak di awal ibadah, terletak di pertengahan ibadah, atau terletak di akhir ibadah, atau terletak di rukun yang satu tidak di rukun yang lainnya? Para ulama menjelaskan paling tidak ada tiga kondisi terkait hal di atas tadi. Yang pertama, ada orang yang memulai amalannya dengan niat riya atau sum'ah atau tasmi' kepada makhluk, maka amalannya batal, dan dia dalam orang-orang musyrik dan orang kafir sebagai disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang sholat, barang siapa yang berpuasa, bersedekah dengan tujuan riya, maka dia telah berbuat syirik. Yang patut diperhatikan kita adalah apabila terjadi pada seluruh amalan tersebut riya, kemungkinan ini cukup kecil terjadi pada diri seorang muslim. Mungkin riya terjadi di sebagian amalan, terkadang di permulaan ibadah, terkadang di pertengahan ibadah, atau seluruhnya. Riya model yang terjadi pada seluruh amalan hanyalah dilakukan oleh orang-orang kafir dan munafik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyifati orang-orang munafik, "Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila." Mereka bermaksud riya dengan salatnya itu di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Hadirin yang berbahagia, maka oleh karena itu, apabila niat awal seseorang ketika melakukan sholat atau berpuasa atau bersedekah adalah karena selain Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amalan tersebut rusak. Yang kedua, ada orang yang niatnya kepada selain Allah itu terjadi ketika sedang melaksanakan ibadah.
Paling tidak hal ini dalam dua kondisi. Yang pertama, orang tersebut membatalkan niatnya yang semula ikhlas dan digantikan dengan niatan pada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya seperti permasalahan pertama di atas, batal amalnya. Yang kedua, ada orang yang memulai ibadahnya dengan ikhlas, kemudian membaguskan ibadahnya seperti dia memperpanjang sholatnya, memperpanjang rukuknya, yang seperti itu dia lakukan di luar kebiasaannya karena ada orang melihatnya, maka hal ini tidak termasuk, tidak merusak pokok amalannya yang terletak di permulaan ibadah karena dia melaksanakannya dengan ikhlas. Namun yang rusak adalah amalan yang bercampur dengan riya. Yang ketiga, orang yang merasa senang dengan pujian orang lain setelah dia melakukan ibadah kepada Allah dengan ikhlas, seperti ia sholat, ia menghafal Al-Quran, ia berpuasa ikhlas kepada Allah, kemudian orang lain memujinya dan dia merasa senang dengan hal tersebut. Dalam kondisi ini tidak membatalkan pokok amalannya karena dia melakukan amalan tersebut dengan niat ikhlas kepada Allah dan niat tidak berubah ketika sedang melaksanakan, namun rasa senang tersebut muncul setelah dia selesai melaksanakan amalan tersebut. Hal ini adalah kabar gembira sebagaimana hadis Nabi SAW, tilka ajrun basharal mu'min, hal tersebut merupakan kabar gembira yang disegerakan bagi orang mukmin, yaitu dia mendengar pujian manusia kepadanya karena ibadah yang dilakukannya padahal dia tidak menginginkannya. Hadirin yang berbahagia, dan sudah menjadi maklum bahwa siapa saja yang mengerjakan suatu amalan dengan niat ibadah, dengan niat ikhlas kepada Allah dan semata-mata melaksanakan perintah Allah, maka dia mendapatkan pahala. Demikian pula jika orang itu sudah berniat hendak melakukan sesuatu yang baik tetapi tidak jadi dilakukan, maka dalam hal ini tetap juga menerima pahala. Ini berdasarkan sebuah hadis yang berbunyi, niatul mu'min khairun min amalihi, niat seorang itu lebih baik daripada amalannya. Bahwa niat yang ditancapkan di hati untuk melakukan suatu amalan lalu tidak terjadi sebab adanya halangan yang tidak dapat menghindarkan dia, itu lebih baik daripada suatu amalan yang benar-benar dilaksanakan tetapi tanpa disertai niat apa-apa. Rasulullah SAW bersabda terkait begitu pentingnya adanya niat, yang artinya kurang lebih ada sepasukan tentara yang hendak memerangi, menghancurkan Ka'bah. Kemudian setelah mereka berada di suatu padang dari tanah lapang, lalu dibenamkan dalam tanah tadi dengan yang pertama sampai yang terakhir dari mereka semuanya, Aisyah berkata, wahai Rasulullah, bagaimana semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, sedangkan di antara mereka itu ada yang ahli pasaran, maksudnya para pedagang, serta ada pula orang yang tidak termasuk golongan mereka tadi, yakni tidak berniat untuk menggempur Ka'bah. Allah menjawab, ya, semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, kemudian nantinya mereka itu akan dibangkitkan sebagaimana sabda Rasul, summa yub'atsuna 'ala niyyatihim ay kullu lahu ma nawa, nanti dibangkitkan masing-masing dari kuburnya sesuai niat-niatnya sendiri untuk ditapi dosa atau tidak. Hadis yang kedua yang menggambarkan tentang pentingnya adanya niat adalah ketika Abu Yazid mengeluarkan beberapa dinar untuk bersedekah, lalu dinar tersebut dia letakkan di sisi seorang di dalam masjid yang tidak mampu. Lalu Ma'an, yaitu anaknya, datang untuk mengambilnya, kemudian menemui ayahnya dengan dinar tadi. Ayahnya berkata, demi Allah, bukan engkau yang kukehendaki untuk diberi sedekah itu. Selanjutnya hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasul berkata, laka ma nawaita ya Yazid, lawalaka ma akhadta ya Ma'an, bagimu adalah apa yang kau niatkan hai Yazid, yakni bahwa engkau telah memperoleh pahala sesuai dengan niat sedekahmu itu, sedangkan kamu adalah apa yang kau ambil hai Ma'an, yakni bahwa engkau boleh terus memiliki dinar-dinar tersebut karena juga sudah diizinkan oleh orang-orang yang ada di masjid tadi, yang dimaksudkan oleh Abu Yazid tadi. Hadirin yang berbahagia, semoga semua aktivitas kita dan melaksanakan aktivitas
aktivitas sehari-hari diniatkan dengan ikhlas, diniatkan ibadah kepada Allah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah fa ya ayyuhan nas ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu anissayyi'at innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa ala tabi'it tabi'in wa man tabi'uhum bi ihsanin ila yawmiddin wa rabbalu anna wa anhum bi rahmatika wa ahamar rahimin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur man nasaraddin wa qbil man qabalal muslimin. Allahumma aslih qulubana wa azil ulubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wa jama' lana khairal akhirata wal ula warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa nahy 'anil fahsya wal munkar wal baghy ya'idzukum an tadhakkarun wa dzikrullahi akbar aqimus shalah.